Baik, pemilihan Malaysia sebagai tuan rumah pertandingan kemahiran ASEAN AAC kali ke-11 membantu melonjakkan kemahiran belia negara ke tahap lebih membanggakan. Pertandingan kemahiran peringkat ASEAN itu melibatkan penyertaan 10 negara ASEAN berlangsung selama 3 hari di MAIB Serdang. Majlis Perasmian AAC 2016 disempurnakan Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Richard Riot Jaim di Pusat Konvensyen Antarabangsa PICC Putrajaya. Program dua tahunan itu melibatkan penyertaan 278 peserta termasuk 50 peserta dari Malaysia yang akan bertanding dalam kesemua 25 bidang kemahiran. Antaranya ialah automobil, elektronik, dandanan dan persolekan serta rekaan grafik. Tahun 2014, kita di Hanoi, Vietnam, kita mendapat 9 emas, 4 perak, 4 gangsa dan 17 medalien. Dan apa ni sasaran kita tahun ni, kita mensasarkan 15 emas. Jadi, lagi sebagai semangat para peserta yang kita tengok, lihat sepanjang tempoh apabila peserta ini lantik, nampaknya kilauan emas tu memang ada pada peserta negara. AAC 2016 juga dijadikan medan persediaan buat peserta untuk mewakili negara ASEAN ke pertandingan peringkat dunia yang bakal berlangsung tahun depan di Abu Dhabi.